katipu, bilang mau ketemu gue sama Irfan Gunawan, kita ketipu. Bawa-bawa nama Irfan Gunawan, kita ketipu puluhan juta, ya Allah. Korban dugaan penipuan diduga kesurupan karena kerugian mencapai 50 jutaan rupiah. Video korban dugaan penipuan itu diunggah oleh artis Ruben Onsu melalui Instagram @ruben_onsu. Bahkan pelaku disebut dalam video mengatasnamakan artis Irfan Gunawan. Dalam akun Instagram resminya, Ruben Onsu meminta info kepada netizen tentang si penipu dan oknum yang mengatasnamakan Irfan Gunawan. Terlihat dalam video tersebut, korban menangis histeris. Dalam video tersebut terdengar juga suara yang mengatakan bahwa mereka adalah tertipu. Diperkirakan jumlah kerugian yang dialami adalah emas 5 item seharga 50 juta, HP Vivo, dan juga uang senilai 2 juta rupiah. Sekian berita dari kami, segenap tim Insultan mengucapkan selamat beraktivitas.